Salam sehat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sapan Rohani tanggal 11 Mei 2021 Terinspirasi dari Yakobus 1 ayat 16 sampai 27 Dan diberi judul Pendengar dan Pelaku Firman Untuk menjadi pendengar yang baik Dibutuhkan telinga yang mendengarkan, to listen, dan bukan hanya mendengar to hear itu berarti kita pertama mendengarkan dengan penuh perhatian jika perlu semua hal yang mungkin mengganggu kita untuk mendengarkan kita singkirkan kedua mendengarkan dengan lemah lembut dalam arti menerima apa adanya tanpa protes dan keluhan, dibutuhkan ketenangan dan kelegaan hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Hal ini agar wahyu, arahan, dan bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus pun kita terima dengan baik, juga dibutuhkan agar firman Tuhan itu berakar tertanam, lalu. Menjadi tunas, bertumbuh, serta berkembang di dalam hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Ketiga, mendengarkan berulang-ulang, sebab jika hanya sekali mendengarkan, tidak akan terekam dengan baik di dalam hati kita. Cara mendengarkan berulang-ulang adalah membaca terus-menerus firman itu. Inilah cara kita memberikan sumber makanan dan minuman bagi iman yang telah dianugerahkan kepada kita, oleh karena mendengarkan firman. Bahkan, agar lebih bertumbuh, kita butuh meneliti, yaitu membaca dengan seksama, merasakan sapaan Tuhan. Meresapi Tuhan, berkata-kata kepada kita melalui firman-Nya. Bukankah menjadi pendengar firman itu berarti diam dan tekun, mendengarkan Tuhan berbicara? Menjadi pelaku firman berarti pertama-tama memberikan waktu lebih, selain mendengarkan berulang-ulang dan membaca dengan seksama. Ini adalah latihan melakukan bisa karena biasa. Membuktikan bahwa latihan melakukan akan berujung menjadi karakter pelaku firman. Yang perlu disadari orang percaya adalah bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan, bahwa Tuhan lah yang memberdayakan iman kita dan hanya atas dorongan Roh Kuduslah kita diajari untuk melakukan firman Tuhan dan Menjadi pelaku firman, menjadi pelaku firman berarti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan. Jadi, untuk memiliki karakter pelaku firman yang terbaik, mulailah miliki karakter pendengar dan pembaca firman Tuhan yang terbaik, sebab jika kita bertekun dalam hal ini. Maka kesungguhan untuk melakukan firman adalah buah dari iman yang tumbuh dan berkembang, karena mendengarkan dan membaca berulang-ulang firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami agar kami memberikan waktu yang cukup untuk mendengarkan firman-Mu. Dan waktu untuk melakukannya juga, amin. Tuhan Yesus memberkati.